jalan rusak itu. Jalan rusak. Nganan. Welcome back my channel. Mau belajar nyopir. Kawasan industri. Ah, kita mau berjelajah nih, mau kemana nih? Pokok ikutin jalan ini terus, Mas. Kemana mentoknya di situ kita berhenti. Muter balik. Kita berada di kawasan Kabil, coy. Kawasan industri. Kiri kanan. Kanan boleh, kiri boleh. Yo kiri PT kanan lah. Mau kerja ditutup pintunya. Hampes. Punya rumah belum bangun, ditunggu 1 jam. Slow aja, Mas. Jalan kita sendiri nih, Mas. Aman itu. Ini workshop nih. Workshop. Kawasan industri, slow, kayaknya jalan buntu nggak ya? Oh, ada jalan. Pokoknya ada tanda panah ikat ya kita masuk. Buntu nggak tapi, slow. Ada panah belok kanan sih. Nah, kawasan PT bukan ini. Hati-hati tikungan tajam. Tulisannya awas kalau ada motor mobil terus ya lurus. Kok mentok, Mas? Kemana itu, Mas? Nanti perumahan itu. Perumahan itu bukan, nggak ada perumahan di sini, coy. Ada pipa, pengangkutan pipa di depan kita. Awas, stop si kode. Power clipnya besar kali tuh. Dari tuh ada pipa itu, pipa besar-besar tuh. Dikit lagi kita sudah muter balik ini. Ini Pak supir kita. Jangan lupa pakai masker. Physical distancing, cuci tangan setiap hari, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, sering-sering panas-panasan kayak kita ini, ya. Karena panas-panasan sehat. Kalau kita mau panas-panasan, oke, lanjut. Guys, kawasan industri. Tanah kosong, belok kanan, slow. Kurangi kasih. Tuh, ada Pak security tuh. Ikut nambang pasir tuh ya. Guys. Guys, kawasan PT, guys, punya Pak JK itu, Pak Yusuf Kala itu. Pabrik apa? Semen Bosowa. Dulu, sekarang merah putih ya. Ini tambang pasir, tapinya di pasir. Jalan sendiri nih, jalan kita sendiri, agak kenceng sedikit nggak apa-apa. Cuma standby. Nyetir pakai mau jari satu ya bisa kok mobil ini kok gampang. Kita mau ke arah Nongsa. Ini kita ada di Batu Besar. Ambil kanan sedikit. Pas posisinya segini. Kurang kuat.
mau kerja, yang punya rumah kecapean, mau ke tempat kawan, kawannya kecapean, kawannya keluar, ya udah jalan-jalan aja kita kawasan industri Taiwan.